Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fasolatullahi wasalamuhu Al-Ra'ufir Rahim Habibir Rabbil Alamin Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin Habibina wa Syafi'ina wa Mawlana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-Muttahharina wa ashabihi al-Tayyibin wa al-Tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma arhamna ya Rabbana wa la tu'adzibna fangsurna wa la takhzulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أنزل في قلوبنا الرحمة والسكينة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم أولادنا وارحم مشايخنا وارحم تلاميذنا وارحمنا جميعا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا وصرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحصرنا مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا في هذه الدنيا حبه وحب ما أحبه حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan hati yang penuh kasih dan cinta. Semoga dimuliakan oleh Allah dengan hati yang penuh kasih dan cinta. Dan itulah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah Maha Pengasih. Sekaligus Allah menyebut Nabi sebagai Ar-Ra'uf Ar-Rahim yang juga sangat pengasih. Dan memang Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan memang Nabi Muhammad itu diutus untuk menciptakan, mewujudkan, menghadirkan makna kasih sayang untuk semesta, untuk manusia dan semua makhluk-makhluk Allah. Inilah yang harus kita fahami tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara tentang kasih sayang, maka yang ada di mata dan hati kita harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita berkasih sayang bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Nabi adalah guru kasih sayang di saat kita di dalam peperangan. Guru kasih sayang di saat kita berdamai. Guru kasih sayang di saat kita berurusan dengan orang di luar. Dan guru kasih sayang di saat kita berurusan dengan orang di rumah tangga kita. Dan beliau adalah guru kasih sayang untuk diri kita sendiri. Nabi kasih, Nabi simbol, Nabi sekaligus hakikat kasih sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kenal Nabi tidak kenal kasih sayang. Dan beliau adalah suri teladan yang sesungguhnya. Maka kembalilah, kalau Anda ingin kenal makna kasih sayang, kembalilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat yang semestinya seorang hamba itu menghadirkan kekerasan, kekejaman, yaitu di dalam peperangan, Nabi pun tidak luput untuk menghadirkan makna kasih sayang di dalam peperangan. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh tokoh agama, jangan kau bunuh orang tua. Dan orang-orang yang ada di kampung, kalau bahasa kita orang sipil, jangan kau rusak urusan rumahnya. Tidak boleh kita membakar rumahnya.
peperangan yang sangat adil itu yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah guru kasih sayang dan Nabi adalah kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka cukup kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan kenal hakikat makna kasih sayang. Dan kita tidak perlu dengan apa yang dibawa oleh orang di luar Islam. Kita sering mendengar istilah hari kasih sayang sedunia. Kasih sayangnya siapa itu? Nabi adalah kasih sayang. Lihat, Nabi mengajari kasih sayang kepada orang di luar Islam, kepada binatang, kepada wanita, kepada binatang. Ada pendidikan kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari kasih sayang Nabi kepada orang di luar Islam. Ada seorang Yahudi yang dalam keadaan buta, berada di pojok kota Madinah, yang kerja aja setiap hari mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak melihat keyahudiannya, tapi Nabi melihat dia adalah manusia yang ia buta dan tidak bisa mencari makan sendiri. Maka kebiasaan Nabi menghantarkan makanan. Nabi memberikan makanan kepada orang tersebut, dan di saat Nabi menyuapinya pun tidak cukup, makanan roti itu dimasukkan ke dalam mulutnya, ternyata dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan ke mulut orang tersebut, sehingga orang ini sangat terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun demikian orang Yahudi ini belum tahu kalau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenciannya kepada Nabi, maka di saat disuapin Nabi, dia mencaci Nabi. Di saat disuapin Nabi, mencaci Nabi, karena dia tidak tahu bahasanya yang menyuapi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kembali kepada Allah digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang akan senantiasa selalu berusaha untuk niru pendahulunya, yaitu Rasulullah. Tidak ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk bisa melakukannya. Hingga suatu ketika bertanya dalam riwayat kepada Sayyidah Aisyah, apa kira-kira yang pernah dilakukan Rasulullah dan aku belum melakukannya? Diberitahu bahwa Rasulullah punya kebiasaan setiap saat membawa makanan, dan Rasulullah pergi ke tempat yang ada di sana. Di sana ada orang Yahudi yang dia dalam keadaan buta dan dia tidak bisa mencari makan. Nabi memberi makan kepada orang tersebut. Pergilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada orang tersebut dan disuapi. Dan orang tersebut bertanya, ini siapa? Aku yang biasa menyuapimu setiap hari. Kata orang Yahudi tersebut, bukan engkau yang menyuapiku setiap hari. Kok kamu tahu? Karena yang menyuapiku setiap hari itu orangnya kalem, dan di saat memberikan makan kepadaku dengan kelembutan. Bukan saja sampai di situ, di saat makanan dimasukkan ke dalam mulutku dalam keadaan sudah lembut, jadi aku tidak susah untuk mengunyahnya karena aku sudah tua. Pun demikian dalam keadaan seperti itu, selalu mewanti-wanti, awas ya, kau jangan dekat-dekat dengan orang di Mekah yang rusak manusia. Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapakah orang itu? Orang itu adalah Muhammad. Awas dengan Muhammad, awas dengan Muhammad. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar kayak begini tidak kuat. Ini orang sudah disuapi oleh Rasulullah dalam waktu yang lama, ternyata masih mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu orang Yahudi bertanya lagi, kamu ini siapa? Aku yang biasa menyuapimu. Tidak, bohong, kamu bukan yang biasa menyuapiku. Yang menyuapiku itu orangnya lembut, kalem. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata bahwasanya, ketahuilah engkau wahai orang buta, tahukah engkau siapa yang menyuapimu dengan kelembutan? Dan memang aku bukan orang yang kemarin. Lalu siapa kamu? Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, penggantinya Nabi Muhammad SAW. Apa Muhammad? Iya, yang menyuapimu setiap hari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis orang Yahudi tersebut, benarkah yang menyuapiku setiap hari itu adalah Muhammad yang aku caci maki di mukanya? Benar, itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad yang menyuapimu, dan yang engkau caci adalah Nabi Muhammad. Menangis orang Yahudi itu berkata, bagaimana aku bisa minta maaf kepada Muhammad? Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu bagaimana aku minta maaf? Kalau engkau minta maaf, kembalilah kepada agama yang benar, masuklah Islam, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi Muhammad tidak memandang keyahudiannya. Nabi Muhammad memandang bahasanya ini orang butuh bantuan, dan itu adalah kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada di dalam peperangan begitu Nabi Muhammad
mengajari kita untuk tidak berbuat zalim di dalam peperangan. Dengan keluarga Nabi Muhammad istausu bin nisa'i khaira, an-nisa' saqa'ikur rijal, dengan wanita Nabi menghancurkan, memerintahkan untuk berlemah lembut di dalam mendidik para wanita. Bahkan dikatakan an-nisa' saqa'ikur rijal, mitra. Bukan untuk kita hinakan, bukan untuk kita jadikan budak di rumah kita. Syaqaik. Syaqaik adalah seperti saudara dengan saudara, sama satu pangkat denganmu wahai kaum laki-laki. Untuk berjalan bersama, menyelesaikan urusan keluarga bersama. Jadi dalam hidup rumah tangga itu tidak ada yang jadi budak dan tidak ada yang diperbudak dan memperbudak. Akan tapi yang ada adalah bagaimana mitra kerja bersama untuk saling membantu mencapai tujuan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. An-nisa, lihat wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita berlemah lembut kepada wanita. Berkasih sayang kepada wanita, dan itu wasiat Nabi Muhammad di hadapan ribuan kaum muslimin waktu Nabi Muhammad berada di Haji Wada. Istauzu bin nisa'i khaira, dengan wanita nasihati mereka dengan kebaikan, bahkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian wahai kaum laki-laki adalah yang bisa berbuat baik dengan keluarganya dan istrinya, dan aku adalah sebaik-baik dari keluargaku. Aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, lemah lembut, penuh kasih sayang. Dan yang paling baik di antara kalian wahai kaum pria adalah yang bisa berlemah lembut dengan keluarganya. Itu pendidikan kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dengan binatang Nabi Muhammad bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis-hadis sahih banyak. Termasuk Nabi Muhammad pernah menyebutkan satu kisah, uzibatil mar'atu fi hirratin, seorang wanita dihukum oleh Allah di dalam neraka gara-gara seekor kucing. Kucing, apa urusannya dengan kucing? Ada seekor kucing yang disekap, tidak dikasih makan, lalu mati, juga tidak dilepas agar cari makan sendiri. Kucing disekap, kalau seandainya dilepas gak punya urusan engkau dengan kucing. Tapi wanita itu menyekap kucing, sehingga kucing itu mati. Dalam keadaan tidak dikasih makan, maka uzibatil mar'atu fi hiratin, gara-gara berbuat zalim kepada yang namanya kucing, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Urusan kucing. Bahkan di saat menyembelih, Nabi berkasih sayang dengan sembelihan, arih dhabahat dhabihataka. Kalau pengen nyembelih, tajamkan pisaumu agar tidak menyakitinya. Selesai. Dan masih banyak. Ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang laki-laki yang berada di satu tempat menemukan anjing, yang anjing itu dalam keadaan kehausan. Kemudian anjing kehausan, Rasulullah, apa, orang tersebut diceritakan, orang tersebut mengambil kainnya ke tempat yang, karena tidak ada wadah untuk air, diambil kain, dicelupkan di air, kemudian kain dibawa diperes kepada anjing tersebut. Setelah diperes sampai kembali pulih itu anjing, dan disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya, faghafarallahu, maka Allah mengampuni orang tersebut. Lihat, gara-gara seekor anjing kasih sayang yang muncul, ini anjing yang perlu dikasih makan karena anjing kelaparan, bukan anjing yang mengganggu orang. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kasih sayang. Guru kasih sayang. Dan juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai seorang pembantu atau budak. Budak. Jadi kalau budak itu menurut orang di luar Islam tingkatannya seperti binatang. Di luar Islam ada perbudakan, tapi tingkatan mereka seperti binatang. Kalau di dalam Islam tidak, mereka adalah manusia. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad mempunyai budak Yahudi. Tiba-tiba sakit. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad datang kepada budak tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Budak ini sakit. Setelah budak itu sakit, Nabi datang kepada budak tersebut, dikunjungi Allah. Dikunjungi oleh Nabi. Setelah dikunjungi, Nabi Muhammad duduk di atas kepalanya. Karena cintanya Nabi untuk menyampaikan kebenaran, dia berpesan kepada orang tersebut, masuklah Islam, aslim. Rupanya sang anak itu takut kepada ayahnya, lalu noleh kepada ayahnya. Kemudian sang ayah berkata, ati Muhammadan, patuhlah kepada Muhammad. Kemudian setelah itu sang anak mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Lihat,
kasih sayang Nabi sampai benar kepada orang tersebut, hingga orang tersebut berasyhadu alla ilaha illallah. Yang perlu kami hadirkan, biarpun dia orang Yahudi sakit, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita ingin tahu, guru kasih sayang kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu kepada yang lainnya. Maka dari itu, kalau ingin merayakan hari kasih sayang adalah hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari berjuangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah Nabi adalah menghidupkan kasih sayang. Kita dengan perayaan Maulid Nabi untuk menghadirkan di hati kita pemahaman bahwasanya Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmatan untuk semua bangsa manusia, yang tua, yang muda, yang melarat, yang kaya, yang sakit, yang sehat, bahkan binatang, bahkan kepada benda-benda mati pun Nabi penuh kasih sayang kepada mereka. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita mengenal istilah hari kasih sayang sedunia yang asal usulnya adalah tidak Islami dan bahkan mengarah kepada sesuatu yang keluar dari Islam. Ada selebaran yang semestinya harus dibagi hari ini tentang Valentine Day, dan itu sudah kami ulang-ulang, kami hadirkan di web, di Facebook dan yang lain sebagainya. Itu perlu disebarkan agar anak-anak kita tidak terbawa. Ringkasnya, Valentine Day adalah bukan budaya kaum muslimin. Jadi di situ adalah budaya yang tidak benar. Pertama adalah itu untuk mengenang seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan tokoh yang bernama Valentino atau Santo, seorang santo, ini seorang pejuang di dalam mereka, pejuang cinta, meninggal dan dia adalah bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini diagungkan, diperingati. Jadi ini artinya memperingati orang di luar Islam. Kalau ada orang di luar Islam memperingati Santo Valentino, silahkan mereka. Tapi kita ingin menjaga, membentengi anak-anak kita kaum muslimin yang seharusnya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ingat Valentino. Ini bermasalah. Yang pertama, yang kedua, ini adalah syiarnya, bukan syiar kaum muslimin. Di dalam hari kasih sayang sedunia dilakukan mungkin ada minum-minuman keras dan sebagainya, mungkin ada mabuk, bahkan mungkin ada pesta seks dan sebagainya, masih banyak hal yang dilakukan di hari ini, maka hukumnya adalah haram dan haramnya haram dua kali, bahkan bisa saja menjadi hatram yang ketiga, yaitu mengarah kepada syirik karena itu mengagungkan orang di luar Islam. Dan di kalau kita rinci kisah Valentine ini ada beberapa cerita, versi 1, 2, 3, 4. Bahkan pertama kali adalah kisah mengagungkan tentang pernikahan Dewa Dewi. Pernikahan Dewa Dewi, dan ini terjadi pada 15 Februari, ini pada zaman dahulu. Semua berkembang sampai muncul kisah Santo Valentino yang mati di penjara dalam keadaan dipenggal karena dia telah menikahkan orang-orang yang ingin yang mempunyai rasa cinta, lalu dinikahkan, lalu dihukum oleh kaisar yang ada pada saat itu. Maka ini diabadikan karena pembela cinta, katanya semacam itu. Pembela cinta yang sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mencaci agama orang lain. Tidak, akan tapi kita ingin membela agama anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita, anak kaum muslimin tidak perlu. Tidak perlu ikut-ikut Valentine. Dan hukumnya adalah haram, itu bukan syiarnya kaum muslimin. Wahai para orang tua, ketahuilah ini adalah tidak diperkenankan. Hukumnya adalah haram. Adapun jelentrehnya tentang fatwa tersebut, sudah kami tuliskan, kami hadirkan dalam sebuah tulisan panjang lebar. Bisa dilihat itu nanti. Sebelumnya hari ini kami sudah minta, belum. Mungkin di depan sana nanti ada dibagi-bagi. Dan bagi siapapun yang mendapatkannya, bolehlah membagi. Boleh membagi di fotokopi lagi agar anak kita ada selamat. Baik, kembali kepada hari kasih sayang sedunia adalah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada hari Valentine Day. Hukumnya adalah haram, selesai. Hukumnya adalah haram karena ini mengagungkan tokoh yang tidak pernah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kedua, itu bukan budaya kaum muslimin, bukan budayanya orang beriman, bukan budayanya ahli sujud, akan tapi itu sudah menjadi budaya orang-orang yang biasa dengan bermaksiat. Semoga Allah menjaga anak-anak kita tidak usah ragu lagi untuk menjelaskan bahwa hukum merayakan Valentine Day adalah haram. Adapun jika ada orang di luar Islam kok mereka merayakan Valentine Day, itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Mohon maaf kepada saudara-saudara yang berada di luar agama Islam. Kalau kami mengatakan Valentine Day adalah haram adalah untuk kami kaum muslimin. Adapun Anda, terserah Anda lakukan apa. Anda mengagungkan santo Anda yang Anda agungkan, itu adalah hak Anda. Jangan dianggap ini adalah ekstrim, tidak. Anda pun juga punya batasan-batasan. Anda pun juga melarang
pemuda-pemuda Anda untuk ikut-ikut bersama kami di majlis kami atau merayakan Maulid Nabi dan sebagainya. Jadi semuanya ada batasan-batasannya bahwa merayakan Valentine Day hukumnya adalah haram bagi kaum muslimin. Selesai. Semoga mohon ini disampaikan kepada yang lainnya, jangan sampai anak kita. Mohon maaf yang sudah bajunya pink enggak apa-apa, karena tidak bajunya pink nanti bingung nanti ya. Enggak apa-apa yang sudah bajunya pink, yang penting niatnya tidak. Tapi nanti pas tanggal 14 nawaitu saya meninggalkan baju pink. Jangan dipakai nanti dipikir ikut merayakan apa? Valentine di pink ya. Betul. Warnanya warna pink ya. Baik, berarti bisa ditambahkan fatwa untuk kaum muslimin agar menghindari warna pink di tanggal 14. Agar tidak rame-rame meramaikan siarnya orang di luar Islam, Valentine Day. Jadi yang punya baju pink disimpan dulu di bulan Februari ini, nanti setelah Februari dipakai lagi. Jadi warna enggak penting. Cuman kalau sudah warna pink identik atau sudah mengarah kepada merayakan Valentine Day, maka warna pink mohon dipinggirkan. Bahkan ada macam-macam, ada boneka-boneka warna pink, ini pink, 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 pink. Tapi kalau selain hari Valentine, enggak apa-apa dipakai pink. Tapi waktu hari Valentine Day, tolong warna pink dihindari demi menjaga agar kita tidak membesarkan syiarnya orang di luar Islam. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri dan semoga kaum muslimin juga terjaga akidah iman mereka, akhlak mereka. Dan wahai kaum muslimin, wattinu anfusakum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menjadi orang imma'ah. Imma'ah itu sabda Nabi ini. La takun imma'ah. Imma'ah itu kalau ada begini ikut begini, kalau ada begitu ikut begitu. Tapi seorang muslim yang benar adalah enggak, aku punya prinsip. Tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam tradisi kaum muslimin aku tidak boleh ikut-ikut. Nah, ini harus punya prinsip. Sekarang ada roh ikut sana, ini ikut situ. Ini adalah tidak punya prinsip. Dan yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian adalah bukan orang hebat. Orang itu jangan terbawa, akan tapi bagaimana kita membawa. Islam adalah lengkap dengan segala yang Anda inginkan. Kalau Anda butuh hari kasih sayang ke dunia, mungkin Anda tidak menemukan kasih sayang dari suami, permasalahannya karena suami Anda tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, suruh kenal Valentino. Kenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kenal makna kasih sayang. Istri Anda yang kurang lembut dengan Anda, wahai para suami, karena istri Anda tidak kenal Rasulullah. Anak Anda kok bandel, bagaimana tidak bandel kenal Nabi tidak? Dan seterusnya, guru kasih sayang kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada muqaddimah kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mukhtasar Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 109. Hadis yang ke 109. Qolam nusallahi rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ummi. Bintarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Anas itu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini kecerdasan ibunya Sayyidina Anas, Ummu Sulaim. Ibunya Sayyidina Anas itu cerdas. Orang cerdas. Waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, ibunya Sayyidina Anas tidak punya apa-apa. Wanita-wanita pada menghadiahkan sesuatu untuk Rasulullah. Ibunya Sayyidina Anas merasa tidak punya apa-apa. Ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya anak kecil, Anas. Aku berikan kepadamu untuk berkhidmah untukmu, ya Rasulullah. Sayyidina Anas berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Semua yang diberikan oleh para wanita hilang. Tapi yang diberikan oleh Ummu Sulaim, lihat, abadi sampai hari ini disebut Anas ibn Malik. Beliau adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah, tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Karena apa? Karena cekatannya Sayyidina Anas dan karena baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas qala, beliau berkata, Sayyidina Anas berkata, atana Rasulullah. Rasulullah datang ke rumah kami. Hidarina di rumah kami. Hadhihi ini. Cerita Sayyidina Anas cerita di rumahnya. Rasulullah pernah datang ke rumah kami ini. Fastasqa, Nabi minta minum. Fahalabna. Kemudian kami memerah. Lahu untuk Rasulullah syatan, kambing.
Lalu kami memerah kambing untuk Rasulullah. Syatun lana, syatan lana. Kemudian kami merah kambing yang kami miliki. Tsumma syibtuhu, kemudian aku campur. Karena Sayyidina Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada yang lainnya. Kemudian aku campur susu itu dengan air. Min ma'il bi'ri, dari air sumur. Min ma'i bi'rina, dari air sumur kami, air penampungan kami. Hadhi ini. Fa'ataituhu, kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Wa Abu Bakrin an yasarihi, Nabi ada di kirinya Rasulullah. Wa Umaru tujahahu, dan Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah. Wa Arabiyun, ada orang Arab yang tidak dikenal, orang Badui, di kanannya Rasulullah. An yamini, ada di kanannya Rasulullah. Sayyidina Anas memberikan minuman ke Rasulullah, di kiri Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, di depannya Sayyidina Umar, di kirinya ada seorang Badui, orang pegunungan. Falamma faragha, tatkala selesai Nabi Muhammad dari minum, qala Umar, Sayyidina Umar yang ada di hadapannya berkata, hadza Abu Bakrin, ya Rasulullah. Kelihatan, terlihat Rasulullah itu ingin memberikan air minumnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ngerti adab, yang paling mulia di sini setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, hadza Abu Bakrin, ini Abu Bakar ya Rasulullah. Kemudian oleh Nabi fa'ata al-a'rabiyya, tapi ternyata minuman tadi oleh Rasulullah tidak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi diberikan kepada a'rabi, orang pegunungan tersebut. Fadlahu, sisa dari minuman tadi, segelas ibaratnya, diminum oleh Rasulullah secukupnya, sisanya diberikan kepada orang yang ada di kanannya. Dan seterusnya begitu nanti. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, al-aymanuna, dahulukan orang-orang yang ada di kananmu. Ala fayamminu, ingat, dahulukan yang kanan. Qala Anasun, Sayyidina Anas berkata, fahiya sunnatun, ini adalah satu kesunnahan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalatha marratin, tiga kali. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini, ketawaduannya Rasulullah. Seorang atasan datang ke rumahnya bawahan. Bos datang ke rumahnya pembantu. Allah. Datang Rasulullah. Dan tidak ragu, tidak gengsi, datang ke rumahnya Sayyidina Anas. Dan menyenangkan Sayyidina Anas, minta air. Aku minta minum. Jadi enggak apa-apa, kita dengan sahabat minta, "Hima, ada air, aku pengen minum." Enggak apa-apa. Minta-minta enggak boleh, ini mintanya minta minum saja. Minta air. Boleh kita minta air, bukan minta duit, bukan minta sumbangan, ini minta air. Sayyidina Anas faham. Kalau dikasih air saja kayak kurang menghormati. Diambilkan air susu. Dibereskan susu. Cuman dilihat susunya tidak keluar banyak. Yang hadir ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ditambahlah air biasa. Dicampur dengan air. Dan hukumnya boleh mencampur susu dengan air untuk diminum, yang enggak boleh mencampur susu dengan air untuk dijual dalam bab lain. Karena itu berbohong. Mencampur susu dengan air untuk diminum boleh, agar lebih banyak airnya. Jadi ini yang bisa kita ambil yang pertama adalah, begitu tawaduknya Rasulullah, datang ke rumah bawahannya, datang ke rumah pembantunya. Dan tidak ragu, kadang-kadang sok makan di tempat pembantu. Pembantu. Kayak bos, makanya hanya tempat rumah makan mewah. Hebat dipikir. Kayak lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyenangkan lihat, biasanya pembantu, guru di tempatnya murid, dia senang. Seorang murid kedatangan guru senang. Kadang-kadang apapun akan dikasihkan. Dan sebagai seorang guru senang Nabi Muhammad. Tidak, oh astagfirullahaladzim, saya enggak biasa makan tiwul nih. Saya enggak biasa makan gaplek nih. Saya biasa makan keju. Wassalam. Ini ustaz aneh ini. Nyenengkan datang Nabi Muhammad, nyenengkan diminum Nabi Muhammad. Baik. Ini. Kemudian akhlaknya orang yang diminta memberi sesuatu yang lebih. Artinya kalau sekedar minta air, faham. Air memang ada. Mungkin ada yang lainnya. Sehingga tradisi di Arab itu biasanya langsung tanya. Cuman di Jawa enggak laku. Kalau ada orang mau, biasanya kalau kita di Arab itu ditawari, pengen minum apa? Kalau orang Jawa mungkin tersinggung. Ngasih, kasih aja, tanya-tanya. Gitu ya. Padahal maksudnya pengen minum apa, itu biar pas. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang enggak boleh minum kopi.
Jangan-jangan Anda termasuk orang yang tidak boleh minum susu sehingga sekarang ada susu, ada kopi, ada teh, ada air putih. Semuanya tidak repot. Milih mana? Kan begitu. Ini biasanya kita tahu, itu minum apa? Itu legawa. Jadi kalau seorang tuan rumah itu memberi yang diinginkan, itu lebih bagus. Sayyidina Rasulullah minta minum. Apa saja diberi oleh Sayyidina Anas yang paling bagus, yaitu dikasih susu. Dan begitulah semestinya. Anda berikan yang terbaik untuk orang yang meminta kepada Anda. Sayyidina Anas mengerti adab karena beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ lihat. Dan cara duduk yang benar adalah berhadap-hadapan. Ada di kiri, ada di kanan, ada di hadapan. Jadi kayak melingkar begini. Jadi semuanya bisa terlihat wajahnya. Wajah orang Badui, wajah Sayyidina Abu Bakar, wajah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini adalah cara. Jadi saling berhadap itu adalah cara duduk yang bagus. Yang kedua, yang ketiga, falamma faragha itu. Jadi kalau ada orang lagi minum, jangan diajak ngomong, nanti keselak jawabnya. Jadi kalau lagi minum selesai, baru diajak ngomong. Kalau makan, memang disunahkan kita sambil ngobrol, bukan waktu makan ngomong. Jadi kalau ngomong, kalau makan sambil gimana keadaanmu ini boleh. Tapi kalau lagi minum, karena minum kan tidak selalu, minum ada sesaat. Maka itu Nabi Sayyidina Umar ngerti adab, setelah Nabi selesai minum, baru oleh Sayyidina Umar diajak bicara. Nabi Sayyidina Umar mengatakan, ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang keempat adalah, semestinya yang tua itu didahulukan. Itu yang difahami oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Akan tapi lihat, ternyata sunnah yang sesungguhnya adalah seperti yang disabdakan Nabi, al-aymanuna dari yang kanan. Jadi kalau Anda ingin memberikan giliran makan, siapa yang harus Anda beri atau apapun, dahulukan yang ada di kananmu. Sama kanan, dahulukan yang kanan. Karena Rasulullah senang dengan tayamun, dengan mendahulukan yang kanan. Jadi yang diberikan Arabi, secara kemuliaan Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada orang Arabi, lebih mulia daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi ternyata air itu oleh Rasulullah diberikan kepada orang yang ada di kanannya dan diamalkan sunnah yang demikian ini. Jadi siapapun yang ada di kananmu dahulukan di dalam memberi makanan, minuman, apa saja. Jadi siapa yang lebih dulu? Yang ada di kananku. Al-aymanuna, al-aymanuna, ala fayamminu. Berikan yang kanan terlebih dahulu, kanan terlebih dahulu, kanan terlebih dahulu, itu adab. Jadi kalau sudah adab dari Nabi, itu paling adab. Ini mungkin ada orang lebih tua. Dan yang tua pun akan berkata, yamin dulu. Yang kanan dulu. Sehingga sudah biasa masuk kamar pun, yamin. Kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu. Allah. Ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya, yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang itu bisa saja mengusulkan yang menurutnya lebih baik kepada orang yang lebih alim. Sayyidina Umar kan maksudnya Rasulullah ada di kananmu. Nah ini. Menurut Sayyidina Umar itu lebih baik. Akan tapi orang alim kadang punya ilmu, makanya kamu harus paham kalau orang awam, orang alim punya hujah, ya kamu patuhi. Tapi bukan satu hal yang jelek jika ada seorang murid menyampaikan sesuatu yang menurutnya adalah ilmu. Nabi sendiri kan mengajarkan, hormati orang yang berubahan, kan gitu. Hormati orang yang tua, hormati orang yang alim, hormati orang yang bagus. Lah Sayyidina Umar mengamalkan ilmu itu. Jadi menyampaikan, ya Rasulullah, sesuai dengan ilmu yang kau ajarkan kepadaku, diutamakan orang yang lebih hebat, lebih mulia. Setelah kau minum, itu gilirannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau Rasulullah sebagai guru yang sesungguhnya, memang betul itu ilmu dariku. Tapi sekarang ada ilmu baru lagi. Yang kanan didahulukan daripada yang lebih utama. Baik, yang kanan. Menghormati yang kanan. Itulah pendidikan yang kita bisa ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang 109 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Baik, dan selanjutnya kita akan kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Laula jamilu sitrihi
lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Al-hikmatu thaminatu wal ishruna min mi'ati, hikmah yang ke-128. Laula, kalau bukan karena jamilu sitrihi, indah satirnya Allah, tutup yang Allah berikan kepada kita ditutupi, memaafkan menutupi, memaafkan termasuk tutup Allah. Kalau bukan karena lembut dan indahnya tutupnya Allah menutupi kekurangan kita ini tuh, kekurangan amal kita. Jadi kita punya amal tuh kurang. Kalau amal kita kurang tuh gak diterima oleh Allah, hasilnya kan begitu. Cuman karena Allah itu punya tutup yang sangat indah, yaitu pengampunan Allah, memaklumi keberadaan kita karena kita adalah hamba yang lemah, maka kekurangan kita itu jadi ditutup. Jadi kalau bukan karena indahnya tutup Allah untuk amal kita, lam yakun amalun, tidak ada amal itu ahlan yang berhak lil qabilu untuk diterima, ahlan layak lil qabilu untuk diterima. Jadi kalau bukan karena penutup Allah yang indah, yang lembut, niscaya amal kita tidak akan ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Untuk mencapai puncak keikhlasan, amal yang diterima oleh Allah adalah ikhlas Allah. Dan ternyata ikhlas itu martabatnya bermacam-macam. Ada maratib martabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lihat. Ada martabat ulama, ada warawali, ada martabat kita. Jadi keikhlasan itu tingkatnya bermacam-macam. Dan ini yang diajak bicara oleh Ibn Athaillah Sakandari adalah orang kebanyakan. Bukan derajatnya orang yang sudah tenggelam di dalam dunia keridhaan Allah, dunia Allah, sehingga tidak memikirkan. Enggak butuh dunia, enggak butuh harta, enggak butuh sanjungan manusia, enggak butuh. Wah, ini siapa ini? Tidak ada manusia yang hampir, kalau umumnya manusia kalau disanjung senang. Aduh, kamu Masya Allah, senang umumnya manusia. Dan ini Ibn Athaillah Sakandari berbicara tentang umumnya manusia, kalau disanjung dia akan senang. Terserah sanjungan apapun. Mulai dari sanjungan fisiknya. Dibilang kamu kuat, kamu gagah, kamu cantik, kamu tampan, kamu bagus, kamu ini. Dia akan merasa senang. Kamu pinter, biarpun bodoh. Dibilang pinter biasa. Senang lihat sanjungan. Dia senang. Termasuk dengan amal baik yang dilakukan, lihat. Mau tidak mau ada. Di saat disanjung, senang. Bahkan di saat diolok. Biarpun setelah itu sadar, diolok, kurang ajar. Biarpun setelah itu sadar, kenapa aku harus marah? Memang saya jelek kok. Memang akhlak saya enggak baik. Agar tapi lihat, sifat di saat disanjung senang, sifat di saat diolok marah, sifat ingin menampakkan amalnya untuk orang lain, itu adalah sifat yang ada pada manusia semuanya. Hanya nanti manusia akan hebat di saat memerangi itu semua. Kita berusaha untuk tidak senang disanjung. Baik. Artinya apa? Kita itu sebagai manusia biasanya memang senang disanjung. Semuanya senang disanjung. Yang alim disanjung alim, senang. Biarpun setelah itu ditumpangi dengan astagfirullahaladzim. Yang beri ilmu aku kan Allah. Kenapa aku harus bangga? Tapi ingat pada dasarnya manusia itu di saat disanjung adalah senang. Nah, disanjung dengan amal baiknya senang, atau diolok tidak senang, itu hakikat yang merusak ketulusan. Jadi kira-kira siapa di antara kita ini yang bisa beramal ikhlas benar itu siapa? Suruh angkat tangan, kata Ibn Athaillah Sakandari setelah itu. Ayo. Artinya amalmu semuanya itu celah. Celah, masih ada unsur ingin dilihat orang, biarpun sedikit. Atau senang di saat sanjung orang, sedikit. Jadi itu yang merusak. Artinya amalmu itu kalau masih ada unsur riya dan unsur ujubnya, itu enggak diterima oleh Allah. Cuman karena Allah itu Maha Pengasih, ditutup itu semuanya, dimaafkan. Kamu sudah berusaha untuk ikhlas, dimaafkan oleh Allah, jadi dihukumi ikhlas. Biarpun kita belum sampai kepada puncak ikhlas, kita belum sampai kepada puncak ikhlas, akan tapi berusaha kepada ikhlas itu sudah hakikat ikhlas. Allah maafkan. Kita berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk tulus di saat kita beramal, di saat disanjung orang, kita berusaha untuk tidak senang, biarpun sebetulnya senang. Berusaha. Usaha ini yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesaat Allah itu punya peraturan. Gini loh ya.
Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Waduh, berat. Takutlah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Tapi sisi lain, fattaqullah mastata'tum. Kalau sudah berusaha untuk bertakwa, menjauhi kemungkaran, menjalankan ketaatan, tapi ternyata masih kepleset, gimana? Ya sudahlah, Allah maafkan. Karena ayat lain Allah juga berfirman, fattaqullah mastata'tum. Ada dimaafkan nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, karena kamu manusia. Karena Allah punya sifat yang namanya pemaaf. Lihat. Kalau urusan amalmu, maka ketahuilah, enggak ada yang selamat. Sebab biarpun kau punya amal baik, engkau juga punya amal jelek. Lihat. Kalau hitung-hitungan, murni dengan Allah, lihat. Amal jelek mau menghantarkanmu ke neraka. Tapi karena sitr Allah, penutup Allah, dimaafkan amal jelekmu. Sehingga kamu punya kejelekan masuk surga. Lihat. Inilah. Jadi yang harus kita pahami, di sini kata Ibn Athaillah As-Sakandari, setelah engkau berjuang untuk beramal, untuk menumun, untuk mengkhususkan amalmu untuk Allah yang maknanya ikhlas, tapi kau tidak boleh mengandalkan perjuanganmu untuk ikhlas itu, ketahuilah bahwasanya akan diterima amalmu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang memberikan kepadamu ikhlas juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi laula jamilu sitrihi, kalau bukan karena indah tutupnya Allah, di saya tidak ada amal yang bakal diterima oleh Allah. Ini sih agak bau, cuman Allah ditutupi jadi wangi, diterima oleh Allah. Engkau beramal, kelihatannya sih ikhlas, tapi kau tersembunyi di hatimu senang di saat disanjung. Maka Allah maafkan, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau beramal, kau ada ujub, aku bisa begini, hebat saya. Akhirnya engkau menyesal, diampuni oleh Allah, diangkat amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menyuruh kita berbuat. Kelakukan kewajiban-kewajiban. Jauhi larangan. Tapi di sisi lain apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ternyata Allah itu memang punya aturan. Harus kepenuhi ini undang-undang. Tapi di saat lemah bagaimana ya Allah? Ya sudahlah, semampumu. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang tidak bisa, aku maafkan. Sehingga ada di dalam syariat Nabi Muhammad namanya rukhsah. Makan bangkai hukumnya haram. Allah, berat ya Allah. Ya, bagi orang normal. Tapi dalam keadaan kita di padang pasir, enggak ada makanan lain kecuali daging babi di hadapanku, bagaimana? Kau makan sekedar untuk berhidup. Jadi boleh. Bahkan sebagian ulama menjadikan wajib kalau memang tidak ada lagi yang dimakan, makan daging babi untuk bertahan hidup. Lihat. Apa maknanya? Kemurahan Allah. Lihat. Jadi Allah Maha Murah. Belum lagi Allah akan mengampuni dosa hambanya asalkan mau minta ampun. Maghfirah. Maghfirah itu penutup. Ikhfir dunubana, tutuplah dosaku ya Allah. Ampuni itu maksudnya tutup dosaku. Dosa ada, bukan dosa tidak ada. Dosamu ada, tapi ditutup oleh Allah. Sehingga dosa ini tidak dianggap oleh Allah. Engkau selamat masuk surga. Laula jamilu sitrihi. Kalau bukan karena besar pengampunan Allah, kalau bukan karena lembutnya kasih sayang Allah, kalau bukan karena luasnya rahmat Allah, kalau bukan karena agungnya pengampunan Allah, tidak ada yang selamat kita ini. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal kita banyak kotornya kita ini. Amal banyak yang tidak benar kita ini. Baik, maknanya apa? Ibn Athaillah menghimbau untuk selalu menggantung kepada Allah. Mulai dari kita menggantung kepada Allah di saat engkau beramal. Jangan katakan amal itu adalah dari dirimu sendiri. Sahamnya murni 100% dari Allah. Lihat. Sadari bahwasanya yang bisa menjadikan engkau beramal Allah. Yang memudahkan langkahmu untuk kesini Allah. Yang menggerakkan hatimu untuk kesini adalah Allah. Satu. Kemudian setelah itu engkau berusaha untuk beramal ini karena Allah. Tidak semata-mata dari dirimu sendiri. Engkau katakan aku ingin ikhlas. Tapi lihat godaan dari kiri kanan. Hawa nafsumu yang senang disanjung pun kadang muncul merusak amalmu. Maka ngadulah kembali kepada Allah. Ya Allah, aku masih senang disanjung oleh manusia. Aku sering bangga dengan amalku sendiri. Ya Allah, aku takut amal ini tidak diterima. Akhirnya dengan pengakuan kita kepada kebesaran Allah, Allah akan menutup itu semua. Enggak apa-apa hambaku, aku maafkan dan setelah itu aku terima amalmu. Jadi intinya, di saat kita belum bisa beramal awal, belum beramal, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, aku ngerti ini amal sunnah, kok aku belum bisa mengamalkannya. Ayo. Ini awal ya. Mukaddimah. Jadi kalau Anda menemukan sunnah Nabi atau satu kewajiban atau satu kebaikan, atau mungkin kemarin kami sering sebut, kalau ada yang di sini kerjaannya masih haram, adukan kepada Allah.
Ya Allah, aku masih bekerja di tempat yang haram. Keluarkan dari tempat yang haram. Anda tahu ini kewajiban, amal baik, kesunnahan. Anda belum bisa menjalankannya. Tapi Anda ngerti, ya Allah, aku ngerti ini sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Tapi aku kok belum bisa mengamalkannya. Ini. Ngadunya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, di saat Anda bisa melakukan kebaikan itu semua, sandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku bisa berbuat begini karena engkau izinkan, karena engkau gerakkan hatiku dan engkau berikan kepada aku kekuatan. Baik. Setelah itu, ketiga, Anda ingin ikhlas karena Allah. Lihat, yang memberi keikhlasan siapa? Allah. Ini adalah hakikat tawakal. Hakikat pasrah. Hakikat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dia ungkapkan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Lihat, kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kasihnya Allah. Lembutnya Allah. Lembut kasih sayang Allah untuk kita. Jadi kalau begitu, sisi lain, jangan mengentengkan. Allah maha tahu. Sisi lain, jangan putus asa. Allah maha pengampun. Sehingga hamba yang sesungguhnya adalah, bukan dia adalah orang yang putus asa. Dan bukan orang yang selalu ngentengin. Dua-duanya adalah yang enggak benar. Jangan mengatakan, sitrullah jamil, rahmatullah wasi'ah. Tutup Allah sangat indah. Pengampunan Allah luas. Ya sudah, enak aja kalau begitu saya bermaksiat. Ini kurang ajar. Atau sisi lain berkata, Allah maha penyiksa, ada neraka Allah, dosaku banyak, aduh gak ada harapan aku untuk diampuni oleh Allah. Gak benar juga. Akan tapi yang benar adalah, sesaat engkau malas beribadah dan sebagainya, ingatkan hukuman Allah. Di saat engkau melakukan kemaksiatan yang akan banyak, ayo kembali kepada Allah, ingat pengampunan Allah. Jadi hadirkan di matamu sifat kasih Allah, dan hadirkan juga hadirkan di mata dan hatimu sifat kasih sayang Allah dan sifat pengampunan Allah, dan hadirkan juga di hatimu bahwasanya Allah juga maha menyiksa. Itu yang diinginkan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Baik, di sini laula jamilu sitri. Kalau bukan karena indah tutupnya Allah. Jadi tutup itu indah. Penutupnya Allah yang sangat indah, yang sangat lembut, yang sangat bagus. Niscaya tidak ada amal kita yang diterima oleh Allah. Jadi kita diterima oleh Allah karena Allah kasih kepada kita. Allah menutup, memaafkan kita ini. Sehingga dengan pemaafan Allah, kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami hadirkan dalam hikmah ini. Semoga Allah menutup kekurangan kita. Mengampuni kesalahan kita. Menerima amal kita. Dan diterimanya amal kita karena karunia Allah, karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hebatnya kita yang berbuat baik. Wallahu a'lam bisawab.